Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba mengkoneksikan CCTV model bohlam dan untuk pengecekan secara online dengan menggunakan data pada HP, bukanlah menggunakan WiFi jaringan yang sama dengan CCTV tersebut. Baiklah, kita langsung setting saja. Bagaimana caranya mengkoneksikan atau untuk memantau jarak jauh waktu di luar rumah atau di dalam kerjaan? Ini sinyalnya. Kita coba pasang. Oke, listrik. Sistem starting. Oke, lampunya nyala. Nanti ada terkoneksi WiFi connecting karena sudah disetting. Nah, WiFi connecting karena kemarin sudah disetting disambungkan ke jaringan WiFi di selipan, sinyal selipan. Oke, kita buka aplikasinya. Baiklah teman-teman, kita buka aplikasinya. Aplikasi aplikasinya CCTV tersebut V380 Pro. Sebenarnya belum online, kita sambungkan ke WiFi kamera tersebut dulu, settingan dari awal adalah MV229. MV229 adalah VV yang keluar dari CCTV tersebut. Kita buka. Ini belum bisa online ya. Belum bisa online. Kita setting di network. Udah di setting di network, kita cari WiFi station mode. Ini apa hotspot mode MV229. Ini adalah sinyal WiFi dari sisi tersebut. Kita pilih WiFi station mode. Please select WiFi. Kita cari WiFi yang mau kita sambungkan dan WiFi yang terkoneksi dengan internet. Masukkan sinyal ini. Passwordnya sudah disimpan. WiFi connecting. Kalau udah WiFi connecting, otomatis di HP kita jaringan WiFi yang dari CCTV tersebut sudah tidak mengeluarkan sinyal WiFi lagi ya, karena dari WiFi-nya sudah berubah menyambung ke sinyal WiFi yang bisa online. Oke. Kita cek dulu sudah connecting. Coba kita mendekat apakah benar-benar sudah connecting.
Oke, ini sudah kelihatan. Sudah kelihatan, berarti ini sudah terkoneksi dengan wifi. Ini wifi-nya, sinyal wifi yang terkoneksi. Kita coba putuskan jaringan wifi. Ini data kita off dulu. Di CCTV ternyata connecting terus. Terconnecting terus. Kita coba tutup dulu aplikasinya. Kita buka data. Atau kita coba dulu. Coba dulu. Kita coba dulu. Ternyata connecting terus. Kita nyalakan data seluler. Oke, bisa terlihat teman-teman di atas jaringan 4G udah nyala, berarti jaringan benar-benar jaringan HP. Oke, internet online. Is gonna the power. Oke. Connecting. Oke, guys. Oke, teman-temannya ini udah bisa ya. Udah bisa. Bisa online dengan menggunakan jaringan data. Oke, ini depan saya, di depan kamera. Depan kamera. Oke, untuk teman-teman, untuk yang ingin belajar PKTG tutorial yang saya pelajari dengan belajar, semangat belajar pokoknya lah. Gitu aja untuk CCTV online cek jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.